Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Salah satu rest area favorit bagi pengendara kendaraan yang melintasi rute Samarinda Balikpapan atau sebaliknya adalah rest area Tahu Sumedang ini. Lokasi rest area Tahu Sumedang ini berada di kilometer 50 atau KM 50 ruas jalan Balikpapan Samarinda. Sebelum ada tol Samarinda Balikpapan, rest area ini sangat favorit dan selalu menjadi tempat istirahat bagi para pengendara yang melintasi ruas Samarinda Balikpapan. Lokasinya sangat strategis di jalur yang lurus dan berada di kilometer 50, persis di tengah-tengah atau separuh perjalanan Balikpapan Samarinda. Fasilitasnya juga lengkap nih teman-teman, ada musola dan juga ada rumah makan yang menyediakan menu-menu favorit. Yang paling enak di tempat ini biasanya adalah selain tahu Sumedang ada sop buntut ya, sop buntutnya mantul banget nih di tempat ini. Selain itu ada nasi timbel dan juga ada menu-menu lain yang sudah pasti membuat energi kembali pulih setelah separuh perjalanan dari Balikpapan Samarinda atau sebaliknya. Meskipun tol Samarinda Balikpapan sudah beroperasi, namun ada saja warga yang memilih jalur ini karena tidak harus membayar tol yang cukup mahal bagi sebagian orang yang lain. Lalu seperti apa rasa tahu Sumedang yang menjadi andalan atau menu favorit di tempat ini? Oke, kita coba ya. Tahu Sumedang di rumah makan Tahu Sumedang rest area kilometer 50 Samarinda Balikpapan ini. Ini yang membedakan tahu Sumedang di tempat ini dengan di tempat lain ya. Kalau di sini tahunya dalamnya lembut, nah masih panas ya. Kemudian luarnya itu crispy. Nah, enak banget ini. Harus beli dibungkus untuk perjalanan. Jadi kalau mata udah ngantuk-ngantuk nyetir, tinggal pakan lombok pasti melek. Harga tahu Sumedang di lokasi ini cukup terjangkau ya. Teman-teman tinggal memilih mau beli berapa. Makanannya juga ada banyak variasi. Termasuk selain tahu Sumedang, ada makanan lain, gorengan-gorengan lain seperti nanas, ubi, tahu ya, termasuk cireng hingga pisang goreng. Pokoknya banyak banget nih pilihannya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan atau sebaliknya melintasi Bukit Suwarto atau jalur lama, Tahu Sumedang ini bisa jadi salah satu alternatif untuk istirahat atau untuk rest area. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Balikpapan
setelah isi energi, setelah makan tahu Sumedang, ditambah lomboknya yang pedas, mata udah melek lagi nih. Kita lanjutkan perjalanan menuju Balikpapan. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.